20 minutes later. Saya Bayu Prabowo. Saat ini, saya berusia 27 tahun. Ada hal yang sering diingatkan orang tua kepada saya, yaitu untuk menjadi orang yang sederhana dalam menjalani kehidupan. Dan saya meyakini, hal ini akan membawa kebaikan bagi saya dan orang-orang di sekitar saya. Belum genap 2 tahun, saya mengabdi sebagai aparatur sipil negara di Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kementerian Sekretariat Negara. Saya sadar, perjalanan sebagai aparatur sipil negara baru saja dimulai, dan perjalanan ini masih sangat panjang. Banyak hal yang sudah saya rasakan selama mengemban tugas sebagai abdi negara. Dan terkadang, ada hal-hal yang bisa berpeluang untuk menjadi praktik KKN. Memang terlihat menggiurkan, tapi amanat orang tua untuk selalu hidup sederhana dan menyadari kedudukan saya sebagai ASN menjadi pegangan saya untuk selalu berlaku jujur. Walah bang, bang, kok mogok ya? Pagi mas. Biasa mas, motor tua mogok mas. Kalau motor gini mas, dinampokin aja mas. Jangan dong mas, kan ini sendiri pakai mas. Oh iya benar. Mas, anterin sambil depan mas ya. Anterin mas ya. Terima kasih mas. Mari mas. Selamat pagi Mas Bayu. Pagi Mbak Ainun. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah Mbak Ainun gimana? Alhamdulillah. Selain itu, lingkungan kerja ini sangat mendukung. Seluruh pegawai Pusdiklat Kementerian Sekretariat Negara sangat menjunjung tinggi nilai-nilai integritas. Dan saya bisa pastikan Pusdiklat Kementerian Sekretariat Negara bersih dari korupsi. Sejatinya, aparatur sipil negara adalah pengabdi dan pelayan bagi masyarakat. Tanggung jawab ini tentu bukanlah hal yang mudah, khususnya bagi saya, ASN milenial. Tapi, saya optimis untuk memberikan yang terbaik bagi negeri ini, dengan terus menjaga integritas, ikhlas, dan percaya jika semua yang saya lakukan adalah ibadah. Selamat pagi Mbak. Pagi Ibu, iya. Yang bisa saya bantu? Saya mau sewa ruangan di sini Mbak. Ini dari mana Ibu? Saya dari JL International Bank. Ini untuk diklat tentang apa Ibu? Diklat tentang perencanaan anggaran Mbak. Perencanaan anggaran, itu mau dipakai kapan ya Bu? Kira-kira minggu ini sih Mbak. Ibu bisa tunggu dulu silahkan. Oh iya. Nanti saya panggilkan beliau yang menangani. Oh iya, makasih ya Mbak. Sama Ibu.
Halo, selamat pagi. Siap, pagi mbak. Oh gitu, baik. Suruh tunggu sebentar ya. Makasih. Tamunya di mana, Mbak? Baik, terima kasih. Selamat pagi, pagi Lina. Pak. Perkenalkan, saya Bayu. Lina. Oh iya, Pak Bayu. Ya. Iya, Pak. Silakan duduk. Oh iya, terima kasih. Gimana, Lina? Ada yang bisa saya bantu? Iya, saya dari Agile International Bank, Pak. Saya ingin menyewa ruangan di sini. Kira-kira bisa nggak ya, Pak? Menyewa ruangan untuk? Untuk kegiatan pelatihan perencanaan anggaran. Kira-kira kapan, Bu Lina? Kurang lebih minggu ini sih, Pak. Minggu ini ya? Oke, kita boleh cek jadwal dulu, Oh Lina. Gitu, oh iya, baik. Di Kementerian Sekretariat Negara untuk Pusdiklat, kita punya database peminjaman ruangan. Oh. Gitu. Ini untuk mempermudah kita tahu juga jadwalnya. Minggu depan sepertinya ada ya, Bu Lina. Nah, untuk teknisnya nanti saya minta bantuan Ibu Lina untuk dapat mengirimkan surat permohonan dari korporasi Ibu ke Pusdiklat Kementerian Sekretariat Negara agar kami dapat melakukan booking nih ruangan. Soalnya lebih banyak dari internal kami yang akan memakai ruangan. Baik. Gitu. Baik, kalau gitu segera saya tindak lanjutin deh, Pak, untuk suratnya. Baik. Oh iya, iya. Terima kasih, Pak. Siap. Saya mengganggu waktunya nggak, Pak? Oh, enggak. Tenang saja, tenang saja. Oh gitu. Iya, sebenarnya saya juga mau tanya nih, Pak. Kira-kira Pusdiklat ini kan sering menyelenggarakan pelatihan ya, betul, Pak? Betul, ya? Betul. Nah, kita bisa nggak sih, Pak, kerjasama untuk menyelenggarakan pelatihan? Penyelenggaran pelatihan yang contohnya pelatihan seperti apa? Salah satunya pelatihan seperti tadi si perencanaan anggaran. Oh, atau mungkin pelatihan yang lain bisa tentang banking atau akuntansi mungkin. Oh, bisa jadi kita aja bisa sih. Ada kerjasama gitu, Pak. Bisa aja sih. Sebenarnya kami juga sudah beberapa kali ya bekerjasama dengan perusahaan, namun bukan di bidang saya atau bagian saya. Bukan di bidang Bapak. Bukan, saya menanyakan ke rekan saya, ada Ibu Ulfina. Oh, boleh. Gitu. Atau mau saya antarkan sekarang? Oh, boleh banget, Pak. Boleh. Siap. Terima kasih ya, Pak. Sama-sama, Ibu. Ibu. Oh iya, saya Ulfina. Iya, saya Lina dari Agile International Bank. Ya, silakan duduk, Mbak. Maaf mengganggu waktunya ya, Bu. Iya, enggak apa-apa. Ada apa nih, Mbak? Ada yang bisa saya bantu? Iya, jadi saya berniat untuk mengajak kerja sama pelatihan dengan Pusdiklat Kemensetnek, Bu. Begitu. Kira-kira bisa enggak ya, Bu, ya? Untuk kita kerja sama. Untuk pada dasarnya untuk penyelenggaraan itu bisa, tapi saya lihat jadwal dulu ya. Oh, baik. Jadi seperti ini, Mbak. Yeah. Ini ada jadwal kami selama setahun. Jadi nanti kalau memang Mbak mau mengadakan penyelenggaraan yang bekerja sama dengan kita, kami mengacu pada jadwal ini. Oh, jika sekiranya memang kosong, bisa diatur nanti mengikuti prosedur yang ada. Oh, seperti baik. Itu. Kalau misalnya kira-kira di bulan November itu bisa nggak ya, Bu? Bulan November? Kebetulan bulan November itu, wah, sudah penuh, Mbak. Sudah penuh. Iya, ini ada beberapa pelatihan di bulan itu dan memang pada bulan itu biasanya ramai sih pelatihan. Apa nggak bisa diusahakan, Bu, untuk pelatihan di bulan November? Seperti ini, kalau misalkan diusahakan karena kami berdasarkan jadwal ini, kayaknya tidak bisa kalau sesuai prosedur. Jadi kira-kira saya bisa melakukan pelatihan di sini, kita kerjasama kapan ya, Bu? Kalau menurut jadwal Mbak yang tadi bulan November itu sudah tidak bisa. Kalau memungkinkan, mungkin Mbak yang menyesuaikan jadwal di mana kami kosong, seperti itu aja, Mbak. Oh gitu, jadi sama sekali tidak bisa diusahakan ya, Bu, bisa, ya? Kalau sesuai prosedurnya seperti itu. Saya sih berharap tetap masih bisa bulan November, Bu. Saya ada sedikit awal kerjasama kita, Bu, mungkin bisa diterima. Saya sih berharapnya November ini bisa melakukan kerjasama pelatihan. Sebelumnya mohon maaf ya, Mbak, ini tidak bisa kami terima. Tolong diambil lagi.
karena sesuai prosedur yang ada di sini, kita tidak menerima apapun dalam bentuk apapun juga dari luar gitu. Jadi kalau memang Mbak mau mengikuti dan bekerja sama penyelenggaraan di sini, harus mengikuti prosedur kami yang sudah kami. Gitu. Jadi sama sekali nggak bisa ya Bu ya? Tidak bisa. Kalau Mbak mau tahu nih, saya bukakan sistem aplikasinya ya. Sejak tahun 2015, Pusdiklat Kementerian Sekretariat Negara telah memiliki Learning Management System yang kami beri jargon PINTAR. Dengan menggunakan PINTAR, seluruh aktivitas pengembangan kompetensi ASN yang dimulai dari perencanaan, penyelenggaraan, monitoring, dan evaluasi dapat dilakukan secara efektif dan efisien. Melalui PINTAR, proses pembelajaran e-learning yang menggunakan SCORM berjalan dengan lebih mudah. Pada tahun 2016, PINTAR memperoleh penghargaan inovasi pada tingkat kementerian untuk kategori pengembangan SDM. Selain PINTAR, kami juga memiliki POSTER, Portal Asesmen Terpadu, yaitu aplikasi asesmen bagi pejabat dan pegawai Kementerian Sekretariat Negara. Baru saja di bulan Juli tahun 2019, POSTER digunakan sebagai salah satu instrumen dalam seleksi pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi. Sebagai media untuk berbagi informasi, Pusdiklat Kementerian Sekretariat Negara memiliki berbagai macam media sosial. Untuk mendukung penerapan teknologi pembelajaran, kami menyediakan akses Wi-Fi dengan zero blank spot dan kecepatan 100 Mbps. Ya, jadi seperti itu Bu, prosedur yang kami punya. Selain kami sudah berbasis IT, kami juga transparan dalam prosedur untuk bekerja sama dalam penyelenggaraan ini. Jadi nanti kalau memang Ibu ingin bekerja sama dengan kami terkait penyelenggaraan, Ibu bisa mengikuti prosedur yang sudah ada di kami, seperti itu. Oke, baik, kalau seperti itu Bu, akan saya pertimbangkan kembali dan akan saya hubungi Ibu jika memang saya akan melakukan kerjasama ini. Baik, terima kasih banyak atas waktunya Ibu ya. Iya, sama-sama Mbak. Terima kasih Ibu. Saya pamit. Iya, terima kasih. Iya, hati-hati. Ya, siap semua. Kamera, roll, and action.
saya Ibu Maria Kiptia, Kepala BPSDM Pemprov DKI Jakarta, berterima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya untuk Pusdiklat Setnek. Dan kami berterima kasih bahwa kerjasama ini sudah berlangsung dan berharap kerjasama ini akan terus berlanjut, kalau boleh untuk ditambah satu ruangan lagi atau lebih, karena kerjasama yang sudah berlangsung kita hanya mendapat untuk satu kelas. Kami mendukung Pusdiklat Setnek untuk predikat wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani. Selamat untuk Setnek. Kami sudah sering sekali bekerja sama dengan Pusdiklat Kemen Setnek. Antara lain seringnya adalah antara lain seperti ini ya, diklat pelatihan dasar bagi CPNS, kemudian juga pernah juga mengirimkan untuk diklat kepemimpinan untuk para pejabat struktural eselon 4, eselon 3, kemudian juga ada diklat kehumasan kalau nggak salah dulu sudah pernah juga, dan diklat-diklat yang lain lah, diklat teknis yang lain. Tentunya kami juga berkoordinasi ya, menanyakan kepada Setnek, kebetulan kan Setnek adalah bagian juga dari Sekretariat Kabinet ya, jadi intinya segala informasi selalu kami ikuti perkembangannya, dan di websitenya Setnek juga kami bisa mendapatkan informasi itu. Selain itu juga kami langsung main ke Pusdiklat Setnek, dan teman-teman kami di Setnek itu sangat welcome, sangat terbuka untuk memberikan informasi. Sangat puas. Pusdiklat Kemen Setnek ini kami merasakan bahwa profesional ya, profesional, dan memang layak dan pantas untuk mendapatkan predikat penghargaan Pusdiklat terbaik secara nasional. Jadi memang tidak diragukan lagi, semua Widya Suaranya juga selalu mengupdate dan mengikuti perkembangan zaman. Jadi selalu juga mengikuti peserta diklatnya. Jadi kalau misalnya peserta diklatnya milenial, disesuaikan dengan peserta milenial gitu ya. Kemudian update begitu loh. Jadi intinya tidak ketinggalan zaman. Saya rasa sih sudah lengkap ya, apalagi di sini juga ada asramanya ya kan, semuanya, dan tata tertibnya juga saya pikir sudah sesuai lah, intinya sudah profesional juga dan sudah sesuai dengan yang seharusnya dimiliki oleh pusat diklat. Kami sangat mengapresiasi apa yang sudah dilakukan oleh Pusdiklat ini, dan peserta kami sangat puas karena baik pelayanannya maupun informasi yang diberikan kepada peserta. Ada hal-hal yang baru, ada hal-hal yang unik yang ada di Pusdiklat ini, dan ini tentu saja akan bermanfaat bagi peserta untuk dibawa ke unit pelaksana teknis atau balai pelatihan dari masing-masing peserta. Seperti bagaimana pola penyelenggaraan pelatihan secara e-learning atau blended learning atau sistem pelayanan lainnya yang tentu saja ada yang berbeda di masing-masing balai pelatihan kami. Dan ini ada beberapa kelebihan yang perlu diambil atau dicontoh dari Pusdiklat yang tentu saja akan sangat bermanfaat untuk memotivasi peserta pelatihan. Termasuk sarana-prasarana yang ada di sini, ini sangat ideal sekali dalam konteks balai pelatihan. Nama saya Miko Harjanti dari PPMKP Ciawi. Kesan saya di sini di Pusdiklat Setnek tentunya mengenai penggunaan teknologi yang di sini sudah sangat
maju lah ya dengan adanya blended learning dan penggunaan IT di mana-mana. Dan lebih khusus lagi kalau bagi kaum ibu seperti saya yang sangat terkesan adanya disediakannya ruang laktasi. Kemudian ada ruang khusus untuk anak dan pengasuhnya di sebelahnya ya. Menurut saya itu sangat membantu bagi ibu-ibu milenial sekarang peserta diklat yang tetap ingin diklat namun juga bisa safe membawa anak-anaknya kemari. Itu aja. Terima kasih.